سيرين قد بيع رشاد وقوث عباد البلاد الحبي عبد الله بن علي الحداد وأصولهم وفروعه ثم إلى روحي سيد صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب حسين بن أبو بكر علي دروس سيدي وسيدنا الحبيب محمد بن طاهر الحداد والحبيب أحمد بن أروي الحداد والحبيب محمد بن أحمد المهدر والحبيب أبو بكر بن محمد السكوي وسيدنا الحبيب صالح بن حسين الحمد والحبيب حسين بن محمد بن طاهر الحداد والحبيب علي بن محمد بن طاهر الحداد والحبيب عبد الله بن حسين الأطلس والحبيب محمد بن إدريس الحبشي والحبيب حسين بن أحمد بن جندل والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب علي بن حسين الأطلس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Masih semangat? Masih. Yakin? Masih. Yang perempuan masih semangat? Masih. Yakin? Masih. Serius? Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد سوارني منا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وكرم بي صحري صدري وياسر عمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kumpulkan kita malam hari ini bersama-sama di dalam suatu majlis, satu tempat, satu perkumpulan, satu daerah yang sama-sama kita cintai, sama-sama kita nikmati tempat tersebut, sama-sama kita mengharapkan keberkahan di dalamnya. Mudah-mudahan kumpulnya kita malam hari ini menjadikan asbab Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala maafkan seluruh kesalahan-kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita maupun hajat kedua orang tua kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita jauh lebih baik lagi dari yang sebelumnya, bahkan nanti ya Allah ya Rahman ya Rahim Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang paling penting ya Rabb, sebelum kita meninggal dunia kita punya mata yang berlumuran dosa dikasih kenikmatan sama Allah bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Mau mimpi Rasulullah, mau mimpi Nabi Muhammad, mau mimpi lihat manusia yang paling tampan, mau mimpi ketemu Rasulullah yang paling indah, yang para ulama mengatakan basyarun la kal basyar, manusia enggak seperti manusia, manusia enggak seperti secara umumnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam itu manusia yang sangat indah dalam segala-galanya. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habasyi sahibul mali sintu durar, beliau mengatakan dalam perkataan beliau, wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbi wa sallama ahsanun nasi khulugan wa khalqa. Adapun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama adalah sebaik-baiknya manusia, baik secara rupa maupun secara akhlaknya. Ini kayaknya gerimis. Kalau hujan lanjut apa bubar? Kalau di Bogor itu Syamani itu mau hujan, mau badai, mau kenceng, mau kecil, mereka gengsi. Dan kalau lagi ngaji bangun, gak usah bubar, bangun. Bagi mereka saya mau tanya, mau hujannya, kalau hujan mau berhenti atau bubar atau lanjut? Saya tanya yang perempuan, yang laki-laki diam. Laki-laki semangatnya luar biasa. Bu, kalau hujan mau bubar apa mau lanjut? Lanjut. Bener? Serius? Bu, nggak ada dusta di antara kita. Nggak ada dusta di antara kita loh Bu. Kalau hujan mau lanjut apa bubar? Bener. Yang laki-laki kalau hujan mau lanjut atau bubar? Betul. Mudah-mudahan turun hujan malam ini ya Rob. Turun hujan malam ini ya Rob. Turun hujan malam ini ya Rob.
Turun hujan malam ini ya Rab. Turun hujan malam ini ya Rab. Sebagai bentuk kecintaan kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentar lagi hujan geluduk. Awas Bubah. Halilintarnya sudah kita pegang. Jadi geluduknya enggak, hujannya doang yang gede. Lu bubar berarti lu dusta tadi. Hah? Siap-siap, duduk khusyuk buat Nabi Muhammad sampai akhir, setuju? Biasakan, biasakan hujan, badai bukan halangan untuk memuji dan mencari ridha Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasakan istiqamah, karena saya ini setiap bulan di sini kalau musim hujan jamai setengah hilang. Setengah hilang. Ditanya kemarin hujan Habib. Jadi kalau hujan mau apa mulai saat ini sampai ke depannya, insya Allah majlis manhajus salihin. Tadi Ustaz Joban bilang sama saya, Habib tambahkan di belakangnya Ibnu Joban. Jadi majlis manhajus salihin Ibnu Joban. Insya Allah nanti ke depan nama majlisnya itu, ya, insya Allah, untuk membedakan dengan manhajus salihin yang lainnya. Karena ada beberapa majlis namanya manhajus salihin yang ada nanti diklaim majlis yang di Purwakarta dirintis dengan perih dan susah payah sudah besar, takutnya diklaim oleh orang-orang yang tidak dapat ditanggung jawab. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut apa sudah? Lanjut apa sudah? Lanjut apa terus? Cukup apa cukup? Cukup? Hujan. Gerimis. Ini udah turun. Lihat tuh. Hujan. Makin gede. Sallallahu Muhammad. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sekarang saya akan membaca salawat. Kalau biasanya saya baca salawat, hari ini salawatnya nanti di akhir satu kali saja. Mau ngajinya aja, ya. Mau ngajinya aja. Sekarang saya nggak bawa anak-anak khatroh karena beliau-beliau ada acara juga yang nggak bisa digantikan. Karena sebelumnya, karena bulan yang lalu kita libur kalau nggak salah ya. Betul nggak? Bulan lalu libur ya. Karena pas kebetulan dengan acara di Monas, makanya semua jamaah dilimpahkan ke sana semuanya. Baik hadirin rahimakumullah. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan di dalam kitabnya. Jangan ada yang bicara, diam. Kalau ngaji diam semuanya. Beliau katakan dalam kitabnya wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanu nasi khuluqan wa khalqa. Adapun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaiknya manusia baik dalam bentuk jasadnya maupun dalam bentuk akhlaknya. Ini malam di belakang judulnya memetik keteladanan Nabi Muhammad. Kita akan petik akhlaknya Nabi Muhammad nanti dan coba diserapi sama diri kita. Bicara gantengnya Nabi dulu. Ada yang pernah mimpi Nabi Muhammad? Ada yang pernah mimpi Rasul? Ada yang pernah melihat Nabi? Cinta sama Nabi? Rindu sama Nabi? Ini kelebihan umat Rasulullah. Gak pernah ketemu Nabi, mimpi juga belum pernah, cuman dengar sejarah sedikit saja dari sekelumit sejarah Nabi, tapi kecintaan kita meluap-luap kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu kehebatannya Rasulullah yang tidak dimiliki oleh para nabi dan rasul yang lain. Nabi Muhammad itu gantengnya minta ampun. Bu, pernah lihat orang ganteng enggak? Pernah? Kalau kata orang Sunda mah aku mah apa tuh? Pernah lihat orang ganteng enggak? Orang tampan. Bu, kalau kita lihat orang ganteng, ekspresi kita apa? Wow. Betul. Wow. Kalau kita lihat orang ganteng pasti seperti itu. Nabi Muhammad saya sebutkan sedikit dari ketampanan Nabi Muhammad. Sedikit saja. Nabi punya badan tinggi. Tapi enggak terlalu tinggi, artinya bukan tinggi yang jangkung. Tinggi,
kalau kumpul sama sahabat orang lain tahu itu Nabi Muhammad. Juga enggak kecil. Beliau punya dada busung, dadanya beliau bagus. Badannya beliau sispek. Badannya beliau sispek. Gagah. Bukan cuma sispek, ada bulu-bulu ke atas. Ditambah rambut Nabi panjang. Kalau lagi rapi-rapi, kalau lagi beliau memanjangin rambut, rambut beliau sebahu. Agak sedikit ikal, bukan keriting, sedikit ikal. Rambut Nabi hitam. Bukan warna kayak orang zaman sekarang, macam-macam. Ada hijau, ada biru. Mending rapi, udah kayak jawir kotok begitu. Ayam bangkok mirip ayam pelung. Mending ganteng, udah hitam, kereng, pesek. Rambut pakai model-model begitu. Enggak hidup lagi. Hirup deh. Rambut Nabi hitam belah dua. Hidungnya Nabi mancung bagikan huruf alif. Nabi bulu matanya sedikit lentik. Lihat laki-laki bulu matanya hitam lentik, ya Allah, indah enggak? Indah enggak? Enggak kayak perempuan zaman sekarang pengen lentik pakai jepitan dulu. Biar kelihatan lentik. Itu bukan kalau udah lurus dijepitin lagi. Kalau enggak pakai bulu mata, apa namanya? Apa namanya? Ya begitu dah. Apa? Badan. Kalau akhwat mujahidahnya pakai cadar. Cakep. Cakepnya minta ampun. Tahu Nabi Yusuf? Bu, tahu Nabi Yusuf? Tahu Nabi Yusuf? Orang mana? Kalau pasar Rabu bukan Yusuf, Encup. Nabi Yusuf itu seorang nabi yang masya Allah. Orang nabi, seorang nabi yang digelari orang-orang tahu maklumnya Nabi Yusuf ini nabi yang paling ganteng, betul? Benar enggak? Betul? Sampai ibu-ibu kalau 4 bulan, 7 bulan baca surah, tujuannya biar apa, Bu? Biar enggak? Gue mau nanya, jawab jujur. Habib mau nanya, jawab jujur. Itu bayi merojol ganteng gak? Ganteng gak? Ganteng gak? Bacanya surat apa? Yusuf. Ganteng gak? Tergantung pabrik. Lah iya. Ibunya pesek, bapaknya pesek, anaknya mancung, curiga orang. Betul gak? Betul gak? Tergantung pabrik. Coba lihat para habaib. Habaib 4 bulan, 7 bulan enggak pernah ada tradisi baca surat Yusuf. Nanti saya kasih amalan. Saya kasih amalan di akhir. Amalan ini yang diamalkan oleh para habaib. Lihat para habaib. Habib Alwi. Habib Ali. Habib Rocky. Mana Habib Rocky? Enggak ada. Yang pakai surat Yusuf, no. Ustaz Joy. Ustaz Joy pakai surat Yusuf waktu 4 bulan. Akhirnya begini, gondrong. Mau ngikutin Nabi kagak bisa, rambutnya doang, kebablasan. Nah tuh, produk surat Yusuf, produk baca salawat sama surat Muhammad. Nabi Yusuf tampan, ganteng, anak muda tampan. Dulu ada seorang wanita namanya Zulaikha, bangsawan, hartawan, rupawan, begitu luar biasa Zulaikha. Laki-laki mana yang berani melamar Zulaikha? Segen takut ditolak. Segen takut enggak diterima karena mereka sadar diri Zulaikha bukan levelnya mereka. Dengar namanya Yusuf, Zulaikha jatuh hati. Dia penasaran pengin ketemu, dipanggil Nabi Allah Yusuf ke rumahnya. Ketika dipanggil melihat Zulaikha jatuh cinta, jatuh hati. Disuruh Yusuf masuk ke kamar, dijebak Nabi Yusuf, dikunci dari dalam. Saat dikunci, Zulaikha mau menghibahkan tubuhnya untuk Yusuf. Yusuf bukan nabi yang gampang, bukan anak muda yang main habak be. Gua mau nanya lu anak muda, kalau ada perempuan cantik, masya Allah luar biasa, wadahnya BMW, bodi montok wele-wele, datang ke kamar lu dikunci, apa yang mau lakuin? Oh, mubadir, Habib. Mubadir. Nanti kalau udah
pula nangis khilaf Habib. Tampang lu ketahuan. Tampang main habek. Yusuf gak mau. Dia katakan aku takut kepada Allah. Gak mau dipaksa-dipaksa ditarik baju Yusuf, sobek tuh bajunya. Yusuf kabur. Berani lewat, lolos, melarikan diri. Zulekha takut Yusuf keluar ngomong-ngomong, dibikin fitnah Yusuf memperkosa Zulekha. Padahal yang memperkosa siapa? Zulekha mau memperkosa Yusuf, bukan Yusuf mau perkosa Zulekha. Kabar di luar menyebar, dibikin info, dibikin isu Zulekha mau diperkosa sama Yusuf. Akhirnya dapat singkat cerita, dibuktikan yang salah bukan Yusuf, tapi yang salah Zulekha. Jadi pembicaraan, jadi pembomongan, jadi pembicaraan yang luar biasa. Capek Zulekha diomongin mulu. Akhir dikumpulin perempuan-perempuan, mulai dari yang gadis, yang janda, yang remaja, semua dikumpulin, yang punya suami, semua dikumpulin. Dikasih buah sama Zulekha, disuruh ngehias buah atau buka buah dengan bagus. Lagi tengah-tengah ngupas buah, tengah-tengah motong buah, Yusuf dikeluarkan. Yusuf keluar, semua perempuan terbius, terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Kalau kata bahasa Inggrisnya, melongo. Kata bahasa Jermannya, molohok. Hah? Dia gak sadar, bukan buah yang dipotong, tangannya tetap di jalan besok. Gak taunya bukan buah yang dipotong, malah tangan sama jari jemarinya. Perempuan-perempuan terpesona dengan ketampanan Yusuf, terbius dengan ketampanan Yusuf. Bisa dibayangin gak bu gantengnya Nabi Yusuf? Bisa gak? Bagaimana tampannya Nabi Yusuf sampai bikin perempuan-perempuan gak kerasa motong tangannya? Terus lanjut. Benar? Betul? Gak kerasa. Dilihat, oh betul. Ketahui, ketampanan Nabi Yusuf yang tadi diceritakan tidak ada seperempat atau setengah dari ketampanannya baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Nabi Muhammad jauh lebih tampan. Nabi Muhammad jauh lebih ganteng. Tapi tampan dan gantengnya Nabi Muhammad adalah ketampanan yang sempurna, yang tak terbagi, yang dibarengi dengan haibat dunggawiyah, haibah yang kuat, haibat yang tinggi, sehingga tidak ada perempuan yang berani untuk tergila-gila dengan Nabi Muhammad atau gantengnya, bukan membawa fitnah. Udah ganteng, akhlaknya bagus lagi. Ada orang ganteng, akhlaknya masya Allah, jatuh cinta gak kira-kira? Bu, jatuh cinta gak kira-kira? Weh, jatuh cinta gak kira-kira? Ada orang ganteng, akhlaknya ganteng, udah gitu akhlaknya juga bagus, wajahnya tampan, budi pekertinya luhur, kira-kira jatuh hati gak? Pasti kepi, didarengin lagi alim, masya Allah, pasti semua mau, betul? Bin Ali, masya Allah, ganteng, akhlak nunduk mulu, kagak bangun-bangun kepala dari tadi. Ini bininya baru dua bu. Maaf Habib, keceplosan. Ini baru dua bininya, di Bogor sama di mana nih, Purwakarta. Bogor gua tahu bininya. Bandung atau ah itu mau bohong aja, mari pinter-pinter dari bilang saya bohong. Mau nggak punya mantu kayak Habib Ali? Mau nggak? Bu mau nggak? Tapi jadi nomor tiga. Mau nggak? Benar? Betul? Insya Allah, alhamdulillah. Urusannya sama bangsa Al-Atas nanti di sana.
warna esa. Masya Allah, Habib Ali ini tipe suami yang istiqomah, Bu, jangan takut. Ini beliau istiqomah, lu perlu tahu nih, anak muridnya guru lu nih istiqomah. Gak mungkin beliau nyerong sana nyerong sini, betul? Habib Ali ini suami istiqomah. Apa itu istiqomah? Ikatan suami takut mama. Masya Allah, sallu ala Muhammad. Masya Allah. Tadi di mana? Ganteng, akhlaknya luar biasa. Itu baginda Nabi Muhammad. Bu, saya kasih ijazah. Kalau 4 bulan, 7 bulan jangan lagi baca surat Yusuf. Baca surat Yusuf tujuannya untuk anak kita kan? Baca surat Maryam biar anak kita dipermudah. Ingat, di dalam Al-Qur'an ada surat namanya Muhammad. Ada surat namanya Poha, ada surat nama Yasin, surat yang disandangkan namanya dengan nama baginda Nabi Muhammad. Kalau kita punya Nabi sudah paling kita punya Nabi sudah paling istimewa, kita punya Nabi sudah paling luar biasa, untuk apa tawasul lagi dengan Nabi yang lain? Baca surat Muhammad, baca maulid, baca salawat, berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan berkah Nabi Muhammad, dengan berkah surat Muhammad, dengan berkah surat Taha, dengan berkah nama Rasulullah, mudah-mudahan saya punya anak ya Rab mendapatkan wajah penuh dengan cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amaliah yang dibaca oleh para habaib. Makanya alhamdulillah, walaupun hitam tapi enak ditampannya, enak dipandangnya. Alhamdulillah. Habib Alwi, hitam-hitam manis. Oh, sayang belum laku. Belum laku dia nih. Ya kan, mau ganteng gimana juga belum laku. Betul. Kalah sama Ustaz Edi. Ustaz Edi walaupun kecil, cungkring, dua binian. Dua. Ya kan? Udah laku dia. Tiga malah gue lupa. Ini asli bukan bohong. Bener gak? Ini dia bawa ke sini bini pertama, dia bilang, Habib jangan ngomong yang ketiga yang kamu yang boleh nikah ya Habib. Udah laku dia. Mudah-mudahan yang belum menikah biar dia berjodoh yang saleh dan salehah, yang muti dan mutiah, alim dan alimah, jamil wa jamilah, amin Allahumma. Akhlak Nabi Allah sudah katakan dalam Al-Quran, bukan lagi manusia yang mengatakan, bukan lagi makhluk yang mengatakan, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang katakan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau ya Rasulullah benar-benar memiliki akhlak yang teramat sangat luhur, 'adzim. Allah katakan dengan kalimat 'adzim, enggak sembarangan ini kalimat. Disandarkan dengan akhlaknya Rasulullah. Artinya adalah Nabi benar-benar punya akhlak yang sangat luar biasa, yang tak terkalahkan. Sedikit dari akhlak Nabi Muhammad, biar pulang dari sini diamalkan pelan-pelan. Biar pulang dari sini gak cuma ngajinya kosong, tapi bisa mengamalkan. Dan nanti di akhir, saya mau nanya sama semua, wabil khusus anak mudi dan anak muda, kecintaan kalian terhadap Nabi dan siap mengamalkan atau tidaknya untuk Nabi Muhammad. Baik, hadirin rahimakumullah. Dari akhlaknya Nabi Muhammad, wa min akhlaqi Rasulillah, dari sebagian akhlaknya Rasulullah. Nabi ini pernah dalam suatu riwayat, beliau ini datang jangan dia ngobrol lagi, jelaskan tentang Nabi Muhammad. Nabi ini pernah suatu ketika datang ke perbatasan Madinah. Sampai di perbatasan Madinah ngapain Nabi? Apakah Nabi sana cuma jalan-jalan atau melihat keadaan? Bukan. Itu diriwayatkan Nabi Muhammad itu direngek oleh dua cucu beliau yang mulia, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Kenapa beliau merengek? Beliau dalam keadaan lapar yang sangat luar biasa. Di rumah Nabi enggak ada makanan. Di rumah Nabi enggak ada sedikit pun makanan yang bisa disantap, yang bisa diberikan, yang bisa dikasih untuk cucu-cucunya.
Nabi keluar sampai ke perbatasan Madinah. Kenapa Nabi cari paling ujung? Kenapa Nabi gak datang ke Madinah atau di pusat kota Madinahnya? Nabi gak mau. Kita punya Nabi ini istimewa, bukan Nabi yang minta-minta, bukan Nabi yang mencari untuk perutnya sendiri, bukan Nabi yang mau memberi atau diberi dengan untuk urusan dunia beliau atau urusan diri beliau sendiri. Beliau datang cari kerjaan sampai ke perbatasan Madinah. Sampai di perbatasan Madinah ada seseorang lagi gali sumur, lagi nimba sumur. Ini orang Badui, kagak punya akhlak, gak ngerti akhlak, gak tahu Nabi Muhammad, gak pernah ketemu Nabi, tapi mendengar siapa Nabi Muhammad. Datang Rasulullah, ya Sayyidi, wahai Tuanku, adakah kerjaan yang bisa aku kerjakan yang karenanya atau darinya aku dapat mendapatkan upah yang bisa aku berikan kepada keluargaku yang ada di rumah. Ini Badui lagi nimba, dilihat Rasulullah, wajahnya tampan, begitu luar biasa indah. Ditanya Badui, mau kerja apa? Apa saja. Baik, kalau gitu kamu lihat saya sedang nimba, aku beri kamu kerjaan. Kamu timba ini air, setiap satu ember atau satu timbal aku beri upah 3 butir kurma. 3 butir kurma atau 1 kali timbaan. Bu, Pak, sumur yang ada di sana tuh gak kayak sumur ada di Purwakarta. 5 meter digali sudah muncul air. Sumur di sana dalamnya belasan sampai puluhan meter. Coba di samping dia. Dalamnya luar biasa. Timba beliau. 1 timbaan, 2 timbaan, 3 timbaan. Di timbaan yang keempat dia punya tali putus. Embernya jatuh, talinya putus. Badui melihat itu dia marah, dia frontal seketika maki-maki Rasulullah. Kamu ini baru kerja, tapi kamu tidak becus, kamu tidak bandai, kamu tidak lihai. Ditampar wajah Nabi Muhammad karena kekesalan, luapan kesal ini Badui kepada kerjanya Rasulullah. Nabi apa marah? Nabi apa balas? Badan Nabi itu kekar, badan Nabi itu besar. Nabi gak balas. Nabi senyum, maafkan aku wahai Tuanku. Dijolorkan tangannya Rasulullah, itu timba yang sudah jatuh terputus naik ke atas dengan sendirinya. Badui melihat kejadian tersebut, dia diam, gak bisa ngomong apa-apa, hanya bisa menelan ludah. Kaget tersontak melihat keajaiban mukjizatnya Rasulullah. Namun Nabi gak balas dendam, gak ngomong macam-macam. Nabi bilang, terima kasih wahai Tuanku, ini gaji yang aku, ini kerjaan yang sudah aku lakukan 3 kali timbaan, dan sekarang aku minta upah yang kau janjikan setiap 1 timbaan 3 butir kurma. Dikasih 9 butir kurma. Ini Badui cuma bisa ngeliat doang. Kira-kira kalau kita ngeliat kayak gitu, apa yang bakal kita lakuin? Saya lagi nyamar datang ke pasar Rebo, tiba-tiba saya bilang sama orang pasar Rebo, saya pakai celana, pakai topi, gak ketahuan Habib Mahdi Asgar. Saya lagi datang bilang sama orang pasar Rebo, bu ada kerjaan gak bu? Ada, ngapain? No, nyuci piring, siap. Setiap 1 cuci piring saya gaji, siap. Saya kerja nyuciin piring, bawa tuh 10 piring. Tiba-tiba lagi saya bawa, tengah-tengah kesandung, jatuh pecah semuanya. Ibu mau ngapain kira-kira? Marah-marah. Ente kamu kalau kerja yang becus, gak bener. Setelah beres, ada garamah itu kembali, piring yang sudah pecah kembali utuh lagi. Terus ibu-ibu tahu saya Habib Mahdi Asgaf, apa yang bakal ibu lakukan? Malunya pasti minta ampun. Kenapa? Marah-marah tapi tidak tahu dan tidak terarahkan kepada siapa dia marah. Betul? Benar. Ini Badui kaget. Nabi Muhammad gak marah, pulang ke rumah. Dia kasih Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kasih keluarganya. Setelah beliau santai, ini Badui tetap diam. Terus ada orang melihat, wailak, celaka kamu. Yang barusan kamu tampar adalah Muhammad ibn Abdillah. Dia seorang Nabi dan Rasul akhir zaman. Dia datang hijrah dari Mekah ke Madinah, menyebarkan agama Islam. Pengikutnya banyak, pencintanya banyak. Agama yang dimulia adalah agama yang benar. Kau telah tampar dirinya dengan tanganmu, cuma gara-gara kau tidak paham siapa dirinya atau
atau kesalahan yang tidak dia lakukan dengan sengaja. Dia kaget, dia shock, dia putus tangannya, dia ambil pedang, dia putus tangannya buat menampar wajah baginda Nabi Muhammad. Terputus tangan tersebut, pergelangan tangan, darah mengalir. Ini orang teriak-teriak, wail, 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 hari ini Muhammad, celaka aku, celaka aku, tunjukkan aku kepada Nabi Muhammad, tunjukkan aku kepada Muhammad, sungguh aku telah melakukan kesalahan yang fatal. Dia bawa tangannya ke kota Madinah, dia cari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai ketemu di rumah Nabi, digedor dengan kencang ini rumah. Ketika digedor, Nabi buka dengan pelan-pelan. Nabi Muhammad kaget. Ini kan orang yang tadi ngasih kerjaan, tapi kok tangannya buntung? Tangannya buntung, terputus. Dia ngomong, ya Muhammad, maafkanlah aku tidak tahu sesungguhnya kau adalah Rasulullah. Aku tidak mengatakan kau adalah Rasulullah. Aku telah menempelimu, aku telah menamparmu. Cuma gara-gara kesalahan, aku tidak paham asal dan usulnya. Nabi Muhammad balas dengan senyuman, dengan akhlak. Dia katakan, gak apa-apa. Anda sudah maafkan ente dari sebelum-sebelumnya. Anda sudah maafkan ente dari sebelum-sebelumnya. Tapi ya Muhammad, aku minta kau benar-benar maafkan aku dengan tulus. Dan aku akan masuk Islam jika kau benar-benar mengeluarkan atau mempertunjukkan, melihatkan kepada aku mukjizatmu lagi. Nabi Muhammad bingung, emang kamu mau apa? Ini saya punya tangan terputus bekas tampar kamu. Tapi kalau kamu sudah maafkan, aku boleh minta tangan ini sambungin lagi. Udah pernah buntungin sendiri, pingin disambungin lah lagi. Taktiknya pinter. Akhirnya ambil tangan yang buntung, disambungin lagi, nyambung dan lebih kuat daripada yang sebelumnya. Subhan, mau kemana? Kan katanya kalau hujan ke kamu bangun, duduk yang benar, belum merintik-rintik, bentar lagi hujan gede. Saya beres ceramah, hujannya gede, duduk dulu, jangan kemana-mana. Beres ceramah saya, hujannya baru gede. Islam karena akhlak Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Indah gak akhlak Rasulullah? Indah gak akhlak Nabi Muhammad? Indah gak akhlak Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Saya mau tanya yang hadir di tempat ini, cinta sama Nabi Muhammad? Cinta sama Nabi Muhammad? Cinta sama Nabi Muhammad? Yang cinta sama Nabi Muhammad angkat tangan yang tinggi. Yang cinta sama Nabi Muhammad angkat tangan yang tinggi. Baik, turunkan semuanya. Ingat omongan saya yang kedua. Yang cinta sama Nabi Muhammad dan belum menikah angkat tangan yang tinggi. Belum menikah, laki dan perempuan angkat tangan. Baik, kru-krunya maju ke sini. Kru Mujahidah maju. Saya mau tanya nanti, saya mau mengamalkan langsung. Angkat tangan yang tinggi. Betul? Baik. Saya mau tanya. Yang perempuan ke sini, yang perempuan ke sini. Duduk ke sini. Yang laki-laki saya minta secara menyeluruh tundukin kepalanya semua. Jangan coba bangun-bangun atau angkat ke atas, tundukin. Lu juga tundukin dong. Tundukin semua. Tundukin kepala, tunduk, tunduk, tunduk. Yang kagak nundukin kepala, gua doain matinya keselek bambu. Ayo tundukin kepala. Yang perempuan, saya mau bertanya yang perempuan, maju ke sini. Saya mau ngetes iman kalian kepada Rasulullah. Sini. Ini sesi pengamalan dari yang tadi saya sampaikan. Ingat, saya mau tanya, jawab jujur. Saya tidak mau berdusta, tidak mau berbohong. Siap? Siap? Betul? Saya tanya, yang belum menikah dan cinta sama Nabi Muhammad, angkat tangan. Oke. Turunkan. Pertanyaan kedua yang saya tanya, lebih cinta mana Nabi Muhammad sama pacar kita? Jawab yang kompak, jawab yang jujur, jawab yang semangat. Lebih cinta mana Nabi Muhammad sama pacar kita? Lebih cinta mana Rasulullah atau pacar kita? Betul? Cintanya murni. Murni. Tak terselipkan dan tak ternoda. Baik, saya mau tanya, yang punya pacar dan cinta sama Nabi Muhammad angkat tangan. Jujur, jujur, jujur. Yang jujur dengerin omongan saya. Yang perempuan jujur saya doakan. Dengerin, dengerin, fokus. Saya doakan yang jujur dan berani. Jujur saya doakan dapat suami yang tampan satu, ganteng, mapan, pinter dalam agama, bisa menjadi imam, dan
saya tambah hidungnya mancung. Amin Allahumma. Tapi jujur, jangan bohong. Yang punya pacar dan ngaku cinta sama Nabi Muhammad angkat tangannya. Jujur. Yang jujur dapat doa tadi, jujur. Jangan bohong, jujur. Punya pacar angkat tangan, jujur. Satu, siapa lagi? Cepetan. Ayo siapa lagi? Dua, siapa lagi? Yang punya pacar, empat. Ayo cepetan, angkat aja, cepetan. Jujur, tidak ada dusta di antara kita. Saya mau mengamalkan, ingat, saya mau mengajak Anda untuk datang ke dimensinya Rasulullah. Yang punya pacar dan dia cinta sama Nabi, jujur. Berarti kalau Anda bohong, ini disaksikan sama Nabi. Kalau Anda punya pacar tapi Anda tidak berani mengangkat tangan, berarti Anda berdusta dengan nama Nabi Muhammad. Hati-hati. Yang punya pacar dan cinta sama Nabi Muhammad, angkat tangan, jujur. Satu, dua, tiga, berapa lagi? Ayo yang di belakang, banyak. Ada 5, 6. Siapa lagi? Cepetan. Angkat tangan. Oke. Yang jomblowati angkat tangan. Oke, turunin. Turunkan sebentar. Sebentar, jangan berisik. Ini serius. Yang punya pacar dan cinta Nabi Muhammad. Anda cinta Nabi Muhammad. Saya mau tanya dan saya tambah. Saya gak mau malam-malam. Yang mau putusin pacarnya buat Nabi Muhammad, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siapa lagi? Samping kiri gak ada. 10. Ada lagi angkat tangan. 11. Ini buat perempuan dulu, laki-laki nanti. Oke, alhamdulillah. Berarti hari ini ada 12 orang lebih yang memutuskan pacarnya buat Nabi Muhammad. Saya doakan yang memutuskan pacarnya tadi demi Nabi Muhammad, saya doakan dapat suami yang saleh, suami yang tampan, mapan, bisa ngangkat derajat orang tuanya, sayang sama dirinya dan sayang kepada kedua orang tuanya. Yang barusan jomblo atau baru putus sama pacarnya dan jomblo mati, angkat tangan semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita nobatkan Pasar Rebo indah tanpa pacaran. Yang laki-laki lu angkat kepala lu sekarang, perempuan nunduk. Perempuan gak nunduk, gua doain besok pagi bantalin kepala ya. Yang laki-laki yang belum nikah dan cinta sama Nabi Muhammad, angkat tangan. Yang punya pacar jujur cinta sama Nabi, angkat tangan. Jujur. Angkat tangan yang tinggi. Sebentar. Yang angkat tangannya begini, gua doain bulu keteknya enggak bisa dicukur. Angkat tangan yang tinggi, teman-teman. Punya pacar cinta sama Nabi, angkat tangan. Oh, banyak. Alhamdulillah. Saya mau tanya simpel, yang mau putusin pacarnya buat Nabi Muhammad, angkat tangan. Angkat tangan, putusin pacar buat Nabi. Buat Nabi, angkat tangan. Yang jomblo, angkat tangan. Aku mau tanya, lu jomblo berapa jomblo kamu? Baik. Sekarang seluruh laki dan perempuan yang baru putus dari pacar dan cinta sama Nabi, belum nikah serta jomblo dan jomblo mati, angkat tangan semuanya. Semua angkat tangan. Saya doakan mudah-mudahan ya Allah, karena kecintaan Anda terhadap Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah berikan kepada kalian semua jodoh yang saleh dan salehah, muti dan mutiah, jamil dan jamilah, ghani wa ghaniyah, dan bisa menjadikan pelindung serta penyemangat kita dalam kehidupan kita. Ala hadihirnya wa bi qulni tu salah hadratin nabi bi siril fatihah. Kita baca salawat terakhir sebagai penutup. Salawat terakhir sebagai penutup. Salatnya simpel. Ya Rabbi Bil Mustafa Balik Maka Sayyidana Ughfir Lana Ma Mada Ya Wasi'at
karena minta. Tapi saya minta yang kompak. Kalau nanti saya katakan wahai Nabi yang mulia, jawabannya Nabiullah Muhammad. Semangatnya nggak dapat, semangatnya zauknya belum dapat. Wahai Nabi yang mulia, saya lihat kok kata kok semakin melempem ini. Saya agak sedikit pesimis kalau jamaahnya begini banyak tapi enggak semangat. Mustahil kok akan jadi kota selawat. Lama. Ya. Wahai Nabi yang mulia, Nabi Allah Muhammad. Wahai Nabi yang tampan, beliau ini siap mempertaruhkan nyawanya, hartanya, seluruhnya untuk Rasulullah. Seluruhnya untuk Nabi beliau pertaruhkan. Segala-galanya. Bahkan ketika dalam peperangan Uhud, demi mensyiarkan agamanya, menyelamatkan umatnya, beliau punya pelipis berdarah, gigi geraham beliau patah, lutut beliau berdarah, punggung beliau sobek, berperang memperjuangkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan demi nabinya, tapi nabi enggak mau satu di antara umatnya ada yang celaka kelak ataupun Islam tidak menjadi agama yang istimewa dan tidak tersiar kemana-mana. Begitu luar biasa. Saya mau tanya yang hadir, nabi rela darahnya mengalir demi kita. Kita kira-kira siap enggak berkorban untuk Nabi Muhammad? Ya. Siapkah untuk Nabi Muhammad berkorban? Siap menghabiskan darah kita untuk Rasulullah? Betul. Sallu ala Muhammad. Ku korbankan nyawa.
semua dapat mimpi ketemu Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan kau haramkan mata kami untuk memandang wajah Rasulullah. Jangan kau haramkan mata kami karena maksiat yang pernah kami lakukan, ya Rab, untuk memandang wajah indahnya Rasulullah. Ya Rab, jangan kau haramkan tangan kami untuk berjabat tangan dengan tangannya Rasulullah. Ya Allah, kumpulkan kami bersama Nabi kami, ya Allah, di bawah naungan Rasulullah, di bawah bendera Rasulullah. Ya Rab, kami berkumpul malam hari ini, daerah hujan menetesi kami. Kami tidak bangkit, kami tidak bangun, karena kami cinta dengan Nabi kami Muhammad, ya Allah. Maka jangan jauhkan kami dengan Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Ya Allah, izinkan kami sebelum meninggal dunia untuk menatap wajah Rasulullah. Menatap wajah Rasulullah. Menatap wajah Rasulullah. Wala tahrimna, ya Allah. Jangan kau harapkan untuk kami, ya Allah. Ya Rabbana, ya Rahim, ya Karim, ya Rabb, ya Rabb. Ya Allah, ketika kami sakaratul maut, ruh di ujung, ya Rabb, ruh di ujung. Saat itu, ya Rabb, kami mohon, ya Allah, hadirkan ruh Nabi Muhammad dalam sakaratul maut kami, ya Allah, sehingga beliau mentalkini kami untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, matikan kami husnul khatimah. Matikan kami husnul khatimah. Matikan kami husnul khatimah. Matikan kami husnul khatimah. Bi syahadati khairil bariyah, dengan keberkahan dan kesaksian Nabi kami Muhammad. Ya Rabb, terangi kuburan kami dan kedua orang tua kami, ya Rabb, dengan cahaya Nabi kami Muhammad. Jadikan kuburan kami dan kedua orang tua kami, ya Rabb, sebagai kuburan yang kau penuhi dengan cahaya-cahaya Rasulullah. Jadikan kuburan kami dan kedua orang tua kami raudhah min rajil jannah. Ya Rabbana, ya Rahim, jangan pisahkan kami dengan Nabi kami Muhammad di dunia dan di akhirat, ya Rabb. Ya Allah, tanam dalam hati kami kecintaan terhadap Nabi kami Muhammad. Tanam dalam hati kami kecintaan terhadap Nabi kami Muhammad. Jadikanlah kepada kami idolanya, ya Rabb. Jadikanlah kami, Nabi kami, sebagai idola kami, ya Allah. Beri kami hidayah untuk merasakan itu semua, ya Allah. Beri kami hidayah untuk merasakan itu semua, ya Allah. Wala taqtarajana, ya Rabb. اللهم اجمع يا رب وحبابنا في دارك الفردوس يا رجوانا. اللهم اجمع وأحبابنا في دارك الفردوس يا رجوانا. ولا تقطع يا مولانا, ولا تقطع يا مولانا. ربنا يا رب, ربنا يا رب, sebagaimana kau turunkan rahmat malam hari ini, ya Rabb, maka ya Rabb, kabulkan doa-doa kami dan harapan kami, ya Allah. Kabulkan doa kami dan harapan kami, ya Allah. Kabulkan doa kami dan harapan kami, ya Rabb. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah, في الدنيا مع النبي محمد, وفي الآخرة حسنة, وفي الآخرة مع النبي محمد, وفي البرزخ مع النبي محمد, وفي صراط مع النبي محمد, وفي المحشر مع النبي محمد, وفي الحوض مع النبي محمد, وفي الجنة مع النبي محمد. وقنا عذاب النار, إذ كن من النار وقريبنا إلى الجنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا تواب إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وتحية فيها سلام, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسير الفاتحة. المغضوب عليهم ولا الضالين. Jangan bubar walaupun jangan setuju. Benar.